Assalamualaikum sahabat IS7 Channel, Sampurasun. Selamat bertemu kembali dengan saya, kreator YouTube pemula. Pada tayangan kali ini saya akan menyampaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Majalengka. Di pemilihan Bupati Majalengka pada pemilihan Kepala Daerah 27 November 2024 mendatang, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe IS7 Channel. Sahabat IS7 Channel, KPU Kabupaten Majalengka telah menerima dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Majalengka yang akan berkontestasi di pemilihan Bupati Majalengka pada pemilihan Kepala Daerah 27 November 2024 mendatang, dan KPU Majalengka telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon untuk pemilihan Bupati Majalengka 2024. Berikut nomor urut pasangan calon, partai pengusung serta visi dan misi pasangan calon Bupati Majalengka 2024. Nomor pasangan calon 1, Eman Suherman sebagai calon bupati, dan Dina Muhammad Ramdan sebagai calon wakil bupati. Nomor pasangan calon 2, Karna Sobahi sebagai calon bupati, dan Koko Suyoko sebagai calon wakil bupati. Pasangan calon 1, Eman Suherman dengan Dina Muhammad Ramdan, diusung oleh partai Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Nasdem, Demokrat, P3, PSI, Gelora, dan Partai Garuda. Berikut visi dan misi pasangan calon Eman Suherman dengan Dina Muhammad Ramdan. Pasangan calon 2, Karna Sobahi dengan Koko Suyoko, diusung oleh partai PDI Perjuangan, PKS, PBB, Perindo, Partai Buruh, dan Partai Umat. Berikut visi dan misi pasangan calon Karna Sobahi dengan Koko Suyoko. Sahabat IS7 Channel, itulah dua pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Majalengka di pemilihan Bupati Majalengka 2024 pada pemilihan Kepala Daerah 27 November 2024 mendatang. Semoga pemilihan Bupati Majalengka 2024 berjalan dengan aman dan lancar. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, data, dan informasi yang kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe IS7 Channel. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun dan wassalamualaikum.